Ya, kembali semua sepak pojok pertama sepertinya kali ini dihadapi oleh pemain Jacobo Lorenzo. Ya, ini salah satu andalan di sisi flank atau sisi sayap dari pelatih Daniel Perez Roques. Lakukan kita lihat. Oh, masuk sebuah set piece bola mati di awal babak pertama ini. Gagal diantisipasi dengan baik oleh Imade Putra Kaichan. 1-0 pemirsa untuk Atletico Madrid. Dan 82.000 ini tentunya selain menjadi tempat bermain sepak bola, terutama sepak bola bisa digunakan untuk konser musik ya. Betul, dan memang sudah disiapkan karena ya. Itu kan tribunnya juga, bagaimana kemudian atapnya juga bisa dibuka tutup Bung ya. Tendangan bebas, oh terlalu lemah. Kita langsung pemirsa upaya dari tendangan bebas di luar kotak penalti dari sang kapten Made Tito. Asing tadi dilakukan. Kembali Ivan Lucena lepaskan umpan, tinju saja keluar oleh penjaga oleh Made Putra. Masih belum berakhir. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Diego Alonso. Umpannya sangat baik, berbahaya dalam kotak penalti kali ini. Satu umpan, masuk lagi-lagi kita lihat sebuah gol yang diciptakan tadi oleh Adrian Diaz. Sebuah umpan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Jacobo Lorenzo. 2-0 kali ini untuk Atletico Madrid. 4-3-3 yang digunakan oleh Made Pasifik Jaya kali ini. Ya, kembali kehilangan bola, keuntungan tentunya. Masih Kadek Lanang. Sebuah ancaman pertama yang membentur Mister Gawat. Dia serangan balik cepat kali ini. Lepas dari jebakan offside. Ya, so baik. Kita lihat selamatan dari Imade Putra Kaichan. Lagi-lagi dua kali dari kali ini Mahendra melakukan sebuah penyelamatan. Ya, karena progres kalau kita bilang sekarang itu kan para pemain apa usia profesional para pemain Eropa itu kan sudah mulai meningkat ya. Artinya ya. Bahwa mereka usia 18 kemudian 17 bahkan mereka sudah siap dan sudah mendapatkan kontrak dengan harga yang fantastis dan kemudian mereka juga sudah bersaing. Ya, kick off babak kedua kali ini. Atletico Madrid 2, Bali United 0 dari Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Ih, kembali Ninte. Baik sekali back heel, berbahaya kita lihat Victor Perez kali ini. Masuk kotak penalti, Ninte! Sebuah peluang Made Putra Kaichan. Melakukan shooting ya, kalau memang benar-benar tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Tapi harus lebih sabar dan kemudian membuka pertahanan dari Atletico. Ya, satu kesempatan Diego Alonso kali ini. Lepaskan umpan berbahaya dalam posisi bebas dan masuk. Lagi-lagi. Kesalahan tanpa pengawalan kali ini. Kita lihat sebuah gol dari Jacobo Lorenzo yang akhirnya mampu menciptakan gol setelah tadi di babak pertama dirinya selalu memberikan assist untuk rekan-rekannya. 3-0 untuk Atletico Madrid. Kita berharap ada satu gol dari Bali United sudah lakukan kali ini. Sepak pojok berbahaya. Ada perebutan peluang kali ini. Mahendra! Oh, jauh dari sasaran. Ya, satu hal yang sampai dilakukan oleh Meyana Putra tadi. Kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi sepertinya terlalu terburu-buru para pemain dari Bali United. Ya, kembali. Oh, satu kesalahan. Kembali kita lihat sebuah peluang kali ini. Tendangan, sebuah tendangan dari Kadek Silva. Terlalu lah dan arahnya mampu dibaca dengan baik oleh. Ya, sepak pojok sepertinya kali ini untuk Atletico Madrid. Bersiap-siap juga Mister Gawang Putra Kaichan. Oh, berbahaya kembali pemirsa. Peluang Rodrigo. Oh, tidak boleh mulai dengan sempurna. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti dan masuk lagi-lagi. 4 kali Putra Kaichan harus memungut bola dari gawangnya. 4-0 untuk Atletico Madrid. Unggul atas Bali United U18. Ya, bukan pelanggaran kita lihat kali ini. Iker kembali. Iker, masih Iker dalam kotak penalti. Masih Iker. Oh, penyelamatan. Dan kita lihat. Yo, hampir saja sebuah rebound dilakukan oleh Ninte tadi. Hanya yang kurang memang bagaimana kemudian. Giovanni. Kehilangan bola kembali Giovanni. Serangan balik cepat kita lihat dari Ivan Nunes. Berikan kepada Ninte. Masih Ninte. Masuk lagi kita lihat bagaimana sebuah serangan balik yang mematikan dan akhirnya Ninte mampu menciptakan gol pertamanya di Jakarta International Stadium. 5-0 untuk Atletico Madrid. Gawang kita akan melihat pemirsa kali ini. Akankah pecah telur? Menit terakhir, kesempatan terakhir bagi Bali United untuk bisa menciptakan gol ke gawang Atletico. Giovanni, oh
memasakkan diri. Kita lihat langsung syuting jauh dari sasaran dan memang inilah peluang terakhir wasit Sancelawita memberikan pelipatnya telah berakhir pertandingan di babak kedua.